ini berarti harus dinetralin. Ya. Udah aku panggil komandan deh. Udah aku dinetralin. Lama banget. Netralnya netral lama banget lagi. Netral pelangi. Saya panggil komandan. Esti, kita panggil komandan. Ayo. Mah, kasus begini aja ngantuk. AC-nya dingin banget ini. Bagus ini dong, pelakunya komandan. Berarti. Ternyata Ayu pelakunya. Dia yang membocor. Tiba-tiba ilang. Jadi pelakunya adalah? Antenanya. Ayu. Ya. Dari awal Ayu berusaha membocorkan. Tapi dia sudah baik kok. Sudah hilang lagi. Ilang. Ini yang saya gak suka nih. Kenapa komandan? Dari awal saya udah bilang, ini pasti ada sesuatu yang... Ya, kalau fair. Hilang, hilang. Geser coba majuan deh. Yang terjadi sama Ayu. Pat in. Tadi pat in. Pat in, pat out. Makanya saya bilang. Nah, kajak itu kalau kita sama. Gimana komandan? Jadi pelakunya nih adalah Ayu. Iya, kasihan sekali Pak Komandan, dia gak punya takut kerjaan. Takut sangka. Nyanyi mulu! Kita BAP dulu komandan. Kita minta keterangan aja deh kalau gitu. Ya, setuju komandan. Ini saya kan habis suruh duduk. Hei, Basit. Basit pendek banget. Kentalinya kibar. Aneh banget. Berarti tadi sudah kita terbukti out kamu aja nih. Boleh disebutkan nama panjang Anda karena saya takut nih bacanya. Apa Pak, cobain aja. Coba Pak Dika, pasti lo bisa. Bisa Pak Dika. Angelika S. Iya, S-nya apa? S-nya apa? Ya udah dibaca. Simperler. Simperler. Gitu bacanya, Simper. Gitu spellingnya. Dulu Anda ini hits di sinetron Angel's Diary. Tapi kenapa banyak orang bilang kamu sebenarnya adalah jelmaan kembaran dari Lisa Black? Wow. Iya benar. Blackpink. Blackpink. Ya, ada masih ada hubungan keluarga sama Lisa? Lisa yang nge-tag duluan. Blackpink. Blackpink. Saya nge-tag. Wah. Bener mirip kok. Mirip. Pakai poni hidungnya tuh. Mirip banget. Orang ini tuh datang ke kantor ini sebenarnya bukan mau menyebarkan berita-berita hoax. Maksudnya? Tapi dia lebih untuk mencari perhatian Anda. Karena ya betul. Wah, jangan bilang-bilang, jangan bilang-bilang. Wow. Bahkan di pintu kamar mandinya ada foto Anda. Demi apa? Atasnya bobo, baru bawahnya Anda. Bobo. Iya, Nirmala. Apa benar kamu ngefans dengan seorang Andre Taulani? Zaman dulu. Sekarang? Zamannya Stinky. Iya. Oh. Dan dia sampai nempelin fotonya Andre di tembok kamarnya. Enggak, bukan bohong. Karena ngefans, karena kan emang bolong ya. Buat nambel. Betul. Banyak kok begini yang aku ngefans bukan begini modelnya. Oh gitu. Oke, berarti kalau bukan yang kurus itu dan kalau ngomong rada nyeret. Nama saya Andre. Saya jadi kan namanya tuh. Oh ini. Iya nih. Tuh. Iya ini. Beda kan? Zaman kiamat sudah dekat berarti ya? Belum. Ya emang pas posisi badan kayak gini kiamat sudah dekat nih. Dia main. Fans. Kenapa kamu ngefans sama Stinky? Usia berapa kamu mulai ngefans sama Stinky? Kecil dulu dia. 6 SD. 6 SD? 6 SD. Kamu udah 40 waktu itu. Woi. Belum. Berarti sekarang buyut tuh. Kan kenapa? Orang mengagumi itu bisa karena karyanya. Suka karismanya. Suaranya aja. Suaranya. Terus kalau dulu kan karisma vokalis gitu ya. Yeah. Dulu, kalau sekarang? Karisma perawak. Karisma bafak banget. Ya. Kalau sekarang karisma second ya jatuhnya ya. Apa? Belan juta tuh. Ya. Tapi menurut Angel, seorang Andre Taulani termasuk orang yang awet muda gak? Lumayan. Mm-mm. Awet muda, Andre. Karena kan saya lagi diet. Bahkan katanya celana trainingnya udah sampai pundak. Bisa. Udah saking kecilnya. Saking kecilnya. Ini nih. Tapi kalau ngomong-ngomong awet muda kan Anda dibilang awet muda juga. Sampai disangka netizen Anda ini big...
masang itu susuk. Iya. Mm, iya. Karena enggak kelihatan usia udah 30 tahun. Baby face. Wen, kalau dia kan baby face, kalau gua kira-kira Pakai nanya yang bakal dijawab kok begitu. Pakai nanya. Ini anaknya. Ini siapa? Ini anak. Anak. Mirip Pak Andre loh. Iya, sering dibilang kakak adik. Iya. Yang ini kan? Usianya berapa sekarang? Anak 19. Ini. Iya. Iya. Tuh. Sering orang nyangkain ini kakak adik. Ini anak paling tua kan? Bukan, itu suaminya. Kamu oh, suami. Sorry. Mata yang bayi sih. Dia tua dong. Ganteng ya. Berarti nikahnya masih mudi banget ya waktu itu? Muda. Oh iya, perempuan muda. Bener ya. Iya, muda. Kalau lagi mudi, lagi malas-malasan. Iya sih. Will you marry me? Oke. Okay. Mudi banget anaknya. Muswing. Bukan, ini tuh anak sambung, bukan anak. Anak sambung dari suami yang ini. Iya, yeah, tapi sering disangka kakak adik kan? Iya. Kalau anak sambung tuh kayak dilem gitu. Dijahit. Ada istilah. Bawaan dari suami. Oh itu. Kalau kamu emang nggak fans lagu sama band Stinky, nyanyiin lagu Debu dong. Lagu debu. Lagu religi. Dia kan main sama Stinky. Iya. Kok nyanyiin lagu debu? Iya. Itu yang vokalisnya bule yang belakangnya main kecapi kan? Iya. Kagak ada urusannya bang. Itu dulu kan pernah ikut dia bikin video klip, dia ceritanya ikut doang. Oh ikut? Masuk gak di video klip waktu itu? Cuman hidungnya doang segini. Jangan cucuk dirimu. Oh iya ya? Iya, jadi kan ceritanya duduk tuh ikut. Gitu. Oh iya. Terus iya. Nonton cuma segini doang. Itu oh, kamu bisa ikut syuting video klip pada saat itu? Jadi Angel waktu masih kelas 6 SD itu memang ngefans banget sama Stinky. Jadi setiap Stinky ada event apa tuh Angel datang sama mamanya gitu. Saya aja pernah nonton dia manggung juga. Oh iya? Itu seragam saya SMP. Wow! Iya bener, paling depan lagi, fans paling depan. Katanya waktu latihan band gantian sama Empu Tantular. Saking tuanya. Kurba, Mas Kurba. Lagi nunggu, Pak. Nyanyi dong, bareng dong. Ya. Nyanyi dong lagu debu. Enggak dong. Masih aja usaha. Yang ada video klipnya Angel, ya Angel aja jangan tutup tokomu itu. Jangan tutup. Ya, dari D aja. D. D, ya, D. Itu D. B, K aja deh. Tadi minta D. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Angel nyanyi dong. Jangan tutup dirimu. Jeng-jeng. Salahkah diri ini yang mencintaimu. Jangan tutup.